Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah amma ba'd. Kita saat ini berada di atas laut. Yang luas, lepas. Pun demikian, dalam. Tapi ingat, dalamnya laut bisa diduga, tapi hati orang tidak ada yang tahu. Karena kita tidak tahu hati orang, maka mari kita hindari berprasangka buruk. Hindari berprasangka buruk. Kita ganti dengan prasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Dan dengan pandai kita berprasangka baik, maka akan menjadi hati kita lapang seluas samudra. Kita mudah memaafkan kesalahan seseorang. Kita tidak mudah terbawa dalam dendam. Mungkin ada orang berbuat salah kepada kita, akan tapi mungkin dia berbuat salah dengan tidak sengaja, atau berbuat salah karena dia dalam keadaan khilaf atau tertekan atau macam-macam. Akan tapi kepandaian kita di saat dalam menyikapi orang-orang seperti itu adalah bagaimana kita lapang hati, mudah memaafkan kepada siapapun berbuat salah kepada kita, urusan pribadi ya. Dan itulah orang yang istimewa, hatinya lapang, tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada dengki. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah sehingga hati kita menjadi lapang seluas samudra. Nuhibbukum fillahi, kami cintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Bajet TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sholawat Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.